Nah, ini sedikit pengarahan aja, perkenalkan sama saya aja, gitu ya, Pak Gubernur Anas sebagai mungkin penanggung jawabnya dari Jumat Bahagia hari ini. Jadi Jumat Bahagia itu kan setiap bulan kita adakan, gitu ya, semuanya setiap bulan kita adakan. Insya Allah kalau mungkin ini nanti antusiasnya mungkin dari teman-teman Anas Sakura 2 dan lain-lainnya yang sudah dipersangkutan dalam acara Jumat Bahagia hari ini, mungkin lancar untuk kedepannya kita adakan lagi mungkin lebih yang lebih spesial gitu ya, lebih mungkin lebih istimewa lah dari adik-adik semua ya. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin nanti ada adik-adik kan ini kan ada 27 ya? 27 adik-adik. Oh, 24 ya, 24 santri ya, 24 santri. Nah, nanti akan membahas di sini, kita belajar juga karena tujuan Jumat Bahagia ini kan untuk mencari ridhonya Allah dan juga syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semuanya di sini saya harapkan cukup 3M saja yang saya ingin harapkan gitu dari adik-adik paskas semuanya. Jadi memuliakan, melayani dan juga membahagiakan adik-adik semuanya. Jadi kalau misalkan ada keperluan apapun yang mungkin mendadak, mungkin mau ke WC atau ke toilet, silakan adik-adik paskasnya atau adik-adik paskasnya langsung gercep gitu ya, tanpa sepengetahuan kita pun boleh gitu. Jadi asal dilihat aja muka-mukanya, mungkin nanti takutnya adik-adik kan ada canggung gitu ya, bilang ke mau ke toilet atau apapun gitu ya, adik-adik semuanya nanti bilang ke adik-adik kan semua yang pakai baju hitam kebanyakan yang tidak ada di sini. Nah, jadi adik-adik paskasnya boleh nanti mengikuti di belakang ya, mungkin ya di belakang dan mendampingi semuanya. Jadi harap juga semuanya nanti demi kelancaran kita semuanya, kita boleh sesuai dulu ya, berdoa dulu mungkin sedikit dari kita. Jadi kita mulai berdoa dulu aja ya adik-adik, yuk bangun dulu ya, bentar yuk, supaya teman kita. Semuanya semoga hari ini menyenangkan juga, bahagia semuanya untuk pengalaman simulasi ini dan juga mungkin kita tetap membahagiakan adik-adik semuanya. Terima kasih dua baris aja cukup ya.